Bodyguard Atta Halilintar secara terbuka meminta maaf setelah mengancam akan menculik awak media yang meliput YouTuber tersebut di Polres Jakarta Selatan. Melalui video yang dibagikan oleh pengacara Sunan Kalijaga, bodyguard itu mengaku ancaman tersebut dilakukan secara spontan. Dalam video lain yang dibagikan oleh Sunan Kalijaga, terlihat momen saat ancaman itu terjadi. Saat itu, Atta Halilintar dan istrinya, Aurel Hermansyah, turun dari tangga Polres Jakarta Selatan usai membuat laporan. Saat mereka dikelilingi wartawan, bodyguard tersebut mengeluarkan ancaman jika wajahnya ditampilkan di televisi. Mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu. Dan sekali lagi, saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Dan mohon maaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Atta dan Aurel mendatangi Polres Jakarta Selatan pada Rabu 4 September malam untuk menindaklanjuti laporan terkait fitnah yang tersebar di media sosial. Laporan tersebut termasuk isu tentang perceraian mereka dan rumor pernikahan siri Atta dengan Ria Ricis.